Jaka Gledek, Jaka Gledek, dengarkan aku, dengarkan perintahku. Tidak. Jangan turuti perintahku. Kau dengar itu, Jaka Gledek? Kau harus menuruti apa kataku. Tidak. Jangan ganggu aku lagi. Tidak. Yang heang Omnagatasa sosumnaub. Yang heang Omnagatasa sosumnaub.
iblis-iblis ilmu sesat merajalela, menguasai jagat raya. Malapetaka akan menimpa dunia persilatan. Sungguh mengkhawatirkan. Hanya seorang yang mampu mencegah malapetaka ini. Aku harus mencari dan menemukannya. Nagani memanggilmu. Datanglah kau makhluk jadi-jadian. Dalam tubuh Jaka Gledek. Jaka Gledek, kau harus mencari seorang perempuan yang bernama Ayuni. Jika kau bertemu dengannya, kau harus segera membunuhnya. Kau mengerti? Aku mengerti. Ingat baik-baik, perempuan itu bernama Ayuni. 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 Pemuda berbaju loreng. Lalu siapa dia? Pasti dia kawan pemuda baju loreng itu.
Kalau begitu, kita serang dia sebelum dia menghancurkan desa kita ini. Ayo, serang! Siapa pemuda berbaju loreng yang ingin menyaingi? Satu-satunya orang yang memiliki ilmu petir cuma jaga geledek. Tapi tidak mungkin jaga geledek seorang pemuda pembela yang lemah melindungi kebenaran. Ratu Nagani, memang benar. Jaka Gledek adalah pelindung kaum yang lemah dan pembela keadilan. Tetapi itu dulu. Sekarang tidak lagi. Apa maksudmu, Nagani? Sekarang dia merupakan sumber kehancuran dan pencipta malapetaka bagi dunia persilatan. Di dalam tubuhnya telah dirasuki oleh ilmu hitam dan iblis-iblis pembawa aliran sesat. Jadi ini semua adalah hasil kerjamu, Nagani. Tepat sekali, Kimalongge. Aku telah berhasil merubahnya menjadi seorang pembunuh yang tak kenal belas kasihan. Dan kuharap kau mau bergabung bersamaku. Bersama-sama kita akan menguasai seluruh alam jagat raya ini. Dan semua akan tunduk pada kehendak kita. Dan kita akan memiliki segalanya. Harta, kekuasaan, dan kehormatan. Tidak akan pernah ada yang berani memanggil kita sebagai aliran hitam. Karena akan kita buat mereka semua sama hitam. Dan tidak akan pernah ada lagi aliran putih. Kalau aku mau bergabung dengan kau, Naga, apakah di antara kita juga ada akan kerjasama? Ternyata Kimalongge semakin tua semakin menjadi. Tapi bila memang itu maumu, setiap saat kau butuhkan, aku akan siap melayanimu. Sudah lama aku ingin merasakan racun dari lidahmu yang bercabut, Nagani. Sudah lama. Sekaranglah saatnya. Siapa kalian? Kami berdua dari perguruan Elang Putih. Perguruan Elang Putih. Sampaikan pada guru kalian, kami berdua akan datang untuk menghancurkan perguruan Elang Putih. Kurang ajar, lancar benar mulutmu. Ha 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 ha!
Kalau kamu tidak mau bernasib seperti temanmu, sekarang pergi. Laporkan pada gurumu bahwa kami akan datang. Sekarang, siapa yang akan menjadi sasaran kita selanjutnya? Kitomang Aryo. Pesanannya. Ayo, di sana, silakan. Mumpung masih panas. Kalau ada yang kurang, silakan pesan. Oh. Silakan di sana. Masih ada tempat. Kau lupa sama aku, Ki Bunda? Ki sana. Tahu nama saya? Siapa yang tidak kenal dengan Ki Buntel dari Lereng Merapi? Kau ingat peristiwa 25 tahun yang lalu? Ketika kau dengan teman-temanmu dari aliran putih mencoba menyingkirkan aku dengan licik. Ki Malongge yang tersohor dengan kepuasannya. Ayo, silakan Ki. Maaf, aku kemari bukan untuk menang. Aku kemari untuk mencabut nyawamu. Ternyata kalian datang juga memenuhi undangan kami. Benar-benar laki-laki sejati. Kami dari perguruan Halimun Putih. Pantang mundur sedikit pun menerima tantanganmu, Malongge. Bagus. Itu berarti kalian mengantar nyawa sia-sia. Ah!
Bunuh kami, Den. Kami masih punya anak kecil-kecil, butuh perawatan, kasihanilah kami. Kalian harus mampus di tanganku. Hutan! Mereka orang-orang lemah, tak berdaya. Mengapa kau hendak berbuat kejam terhadap mereka? Hah? Apa kesalahan mereka? Jangan ikut campur. Begitu. Kau pun harus turut mampus. Perbuatanmu sungguh keji. Dosa itu tindakannya di luar batas kemanusiaan. Hati-hati, Bu. Ilmunya sangat tinggi dan mematikan. Sadarlah anak muda, jangan berbuat kejahatan. Kembalilah ke jalan yang diridhoi Allah. Apa yang terjadi, Bu?
cahaya putih yang keluar dari kening ibu membuat pemuda iblis itu lari ketakutan. Saya juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba kening saya mengeluarkan cahaya putih yang membuatnya ketakutan. Bersyukur kita selamat. Terus terang saja, saya tidak akan sanggup melawannya. Ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya. Iya, benar, Bu. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Oh ya, saya Dian Permata. Ibu? Saya Ayuni. Dian, sepertinya hari sudah mulai gelap. Sebaiknya kita mencari tempat istirahat. Ayo. Apa yang telah terjadi? Aku sama sekali tidak ingat apa yang telah kulakukan tadi. Yang masih terbayang di mataku hanya cahaya putih yang menyilaukan mata dan membuat sekujur tubuhku menjadi lemas dan tidak bertenaga. Siapakah perempuan itu? Sorot matanya begitu mengguncang hatiku, seolah-olah mengingatkan aku akan seseorang yang sangat berarti di dalam hidupku. Wulandari? Iya, Kang. Wulan, kenapa kau berada di sini? Aku berusaha mengikutimu, Kang Jaka. Mengikutiku? Habis, aku kecewa melihat perbuatanmu akhir-akhir ini, Kang Jaka. Perbuatanku? Mengapa, Wulan? Apa yang telah kulakukan? Sekarang, kau tidak seperti dulu lagi, Kang Jaka. Kau tidak lagi sebagai pembela kaum yang lemah. Kau tidak lagi sebagai kesatria pembasmi kejahatan. Apa maksudmu? Kau tidak boleh menuduhku sembarangan, Wulan. Aku tidak menuduhmu, Kang. Tetapi aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Apa yang telah aku saksikan? Kau dengan kejam, tanpa perik manusiaan, telah membakar desa-desa dan membunuh rakyat yang tidak berdosa. Wulan, kau tidak boleh menuduhku sembarangan. Aku bukan menuduhmu, Kang. Tapi itu adalah kenyataan. Kenyataan yang telah aku saksikan sendiri. Tidak, Wulan. Tidak. Tidak. Aku bukan orang sekeji itu, Wulan. Tidak. Tidak. Ya Allah. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada diriku? Kembalilah ke jalan yang benar, Kang Jaka. Aku sedih. Aku terpukul sekali melihat perbuatanmu yang di luar batas kemanusiaan. Tapi aku tidak melakukan perbuatan itu, Wulan. Aku... Jangan menyangkal, Kang Jaka. Wulan, tolong aku, Wulan, tolong aku. Kang Jaka, apa yang terjadi pada dirimu, Kang? Kang Jaka.
bangkitlah. Kang, Kang Jaka. Kau bukan Jaka Gledek. Kau adalah makhluk ciptaanku. Dan kau hanya menurut pada perintahku. Cepat tinggalkan aku. Dan sekarang bangkitlah. Cepat kau pergi dari sini, Ulan. Tidak, Kang Jaka. Aku tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini. Jangan membantahku, Ulan. Cepat pergi dari sini. Kang Jaka. Kang Jaka. Dengan perkataanku, Ulan, cepat tinggalkan tempat ini. Tidak, Kang Jaka. Aku tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan begini, Kang. Kang, hancurkan segala yang menghalangi kobaran hawa nafsu yang bergelora di dalam dirimu. Hancurkanlah segalanya. Apa maksudmu, Kang? Jangan, Kang Jaka. Jangan lakukan ini pada aku, Kang. Sadarlah, Kang Jaka. Jangan lakukan ini pada aku, Kang. Apa kamu menyusulku? Saya butuh waktu semalam. Untuk apa? Untuk mengisi ajian ke dalam tubuh tuanku. Kesaktian tuanku akan sempurna. Tuanku takkan terkalahkan oleh siapapun di jagat raya ini, tuanku. Apa benar yang kau katakan? Sungguh, tuanku. Semalam saja, maka semuanya itu akan beres. Seluruh perlengkapan persiapan sudah mak siapkan. Kalau begitu, lakukan secepatnya. Baik, Tuan. Mari. Jalan. Silakan duduk, Tuan. Dua bajingan itu harus dilenyapkan dari muka bumi. Mereka adalah jahanam-jahanam yang mengotori bumi ini. Hei, Farad! Nenek tua, tak tahu diri! Terimalah pembalasanku! Gadis manis, ternyata kau datang sendiri untuk menyerahkan diri. Mari.
Mari kita lanjutkan permainan kita yang tertunda. Jahanam kau. Berdebah. Aku datang untuk mencabut nyawamu. Ternyata ada dua perempuan cantik datang menyerahkan diri padaku. Kita teruskan, tuanku. Tunggu dulu. Ada kesenangan lain yang harus aku selesaikan lebih dahulu. Dua betina liar ini sangat membakar selera aku. Kau menyingkirlah. Tapi kesempurnaan keahlian tuanku lebih penting daripada segalanya. Semua bisa tuanku dapatkan jika tuanku telah menjadi tokoh yang tak terkalahkan. Sekarang pun siapa yang bisa mengalahkan aku? Hah? Kau jangan coba melarang aku dengan seleraku yang satu ini. Setelah aku memuaskan tubuhku, kau lanjutkan pekerjaanmu. Sadarlah, Kang Jaka. Dirimu telah dirasuki iblis. Ingat kepada Allah, Kang. Cepat bertobat sebelum terlambat, Kang Jaka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinni. Telah terjadi, Wulan. Kembalilah ke jalan yang benar, Kang. Apa yang telah kulakukan, Wulan? Katakan, Wulan. Apa aku telah berbuat salah kepadamu? Jawab aku, Wulan. Jawab aku. Aku katakan sejujurnya kepadamu, Kang. Aku menyayangimu dengan tulus. Tapi kau telah mengecewakan aku. Apa maksudmu, Wulan? Aku... Kang Jaka! Kang! Jika itu memang maumu, lakukanlah sekarang, Kang Jaka. Aku pasrah, Kang. La haula wala quwata illa billah. Hmm?
gadis ini memiliki ilmu bulu putih. Dia bisa membebaskan dirinya dari totokan. Tubuhnya selicin beluk untuk melepaskan diri dari segala macam kurungan. Ya. Ilmu ini, kalau tidak salah, hanya dimiliki oleh seorang tokoh petapa sakti. Orang petapa yang memiliki ilmu yang tinggi dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit serta keracunan. Kau baru tahu siapa aku, iblis jahanam. Jika aku bisa menyerap ilmunya, sangat luar biasa. Aku harus tanya sama Mael, bagaimana caranya? Tapi aku harus membelunggunya dulu dengan kawat dewa api. Tidak bisa lolos dari tangan. Tunggu sebentar. Ya. Bajingan, pengecut, lepaskan aku. Sabar. Sabar, gadis manis. Lakukan. Ternyata kau memiliki ajian ayu pesona. Umurmu 40-an, tapi kau masih kelihatan muda. Kecantikanmu abadi selama kau masih memiliki ajian tersebut. Dari mana kau bisa tahu, Nenek Peot? Memang aku tak pandai ilmu silat, tapi aku punya keahlian meramu obat-obatan serta membongkar rahasia ilmu orang lain. Dan aku tahu dirimu setengah manusia, setengah siluman. Besar kau, Nenek Bajingan. Aku sudah mendengar semua percakapan kalian, Myron. Ya, tuanku. Kalau kau bisa pindahkan ajian itu padaku, aku akan menjadi mudah kembali. Tak ada yang tak bisa dilakukan oleh Mak Erot. Semua akan saya lakukan, tuanku. Pertama-tama, kau harus memindahkan ajian perempuan muda murid Kitopan itu ke dalam diri. Kemudian, aku ingin menjadi muda kembali. Kau serap ilmu dia untukku. Dengan senang hati, tuanku, akan saya lakukan. Kalian manusia berhak binatang.
Oh, salah perempuan cantik. Tuanku ini bukan manusia, juga bukan binatang. Tuanku ini tidak memiliki jenut jantung dan tidak bisa mati kecuali Erot. Iya tuanku. Mak Erot kelepasan berbicara. Mak Erot tidak bermaksud membuka rahasia tuanku. Nah, sudahlah. Dasar perempuan ceret. Sekarang jalankan perintahku. Baik tuan. Sekarang akan ku sedot, akan ku cecep ajian ayu pesonamu. Tunggu, aku akan mempersiapkan upacaranya. Kadang-kadang pikiranku sadar, tapi seringkali aku lupa siapa diriku dan apa yang aku perbuat. Astagfirullah. Aku bingung. Aku seperti orang tidak waras. Ya Allah. Sepertinya si Tole. Tapi sedang apa dia di sini ya? Siapa diriku sebenarnya? Apa yang berada dalam diriku? Di dalam benakku. Tole. Tole. Kau ini. Tole, ternyata benar dirimu Tole. Paman Radiaksu. Iya, apa yang sedang kau lakukan di sini Tole? Bagaimana kabarmu? Maaf paman, aku sendiri bingung. Bingung bagaimana? Aku bingung paman. Kadang-kadang aku lupa siapa diriku sebenarnya. Wah. Ternyata sekarang kau senang bercanda ya? Aku saja yang sudah tua belum pikun. Masa kau yang masih muda sudah pikun? Macam-macam saja kau Tole. Aman, aku sungguh-sungguh, aku tidak bercanda. Jangan mempermainkan orang tua ya. Thank you.
Jaka Gledek. Bunuh semua orang yang kau temui. Hancurkan mereka semua. Hancurkanlah. Tole. Aku tidak bercanda. Tole. Aku tidak kenal siapa kau. Ini aku, Paman Radiakso. Harus mampus di tanganku. Eling tole. Kau hanya mendengar pada perintahku. Kau tidak mempunyai pikiran dan perasaan. Otakmu kosong, hatimu sekeras batu. Laksanakan, Jaka. Laksanakanlah segera, Jaka Gledek. Eling, ini paman. Mantak aji, Mak Irot memberi persembahan. Untuk merok terus, supaya masuk ke dalam tubuh Tuanku Ki Marungi. Tuan, tak pernah gagal. Itu berarti ajian mulut putih milik Kitopan sudah ada dalam diriku. Betul, Tuan.
Sekarang saja kau pindahkan ajian ayu pesona dari wanita cantik itu ke dalam diriku. Tapi tuan, agar aku menjadi muda kembali. Tapi tidak tuan, banyak cakap, jangan buang waktu dan kerjakan sekarang juga. Jalan. Jalan. Lanjutkan pertarungan ini. Salah satu di antara kita pasti akan tewas, Tole. Jaka Gledek, hancurkan Radiakso. Bunuh dia. Jangan beri kesempatan padanya sedikit pun. Kau harus mampus tetap. Tole, Eling Tole, ini aku, Paman Radiakso, sahabatmu, bukan musuhmu. Aku tidak mengenal siapa kau. Yang harus aku lakukan adalah membunuhmu. Wah, Eling Tole, nyebut Tole. Eling, ayo nyebut Tole, dirimu dikuasai oleh iblis. Ayo nyebut Tole. But. Salah. Astagfirullahaladzim. Ya, nyebut Tole. Ingat, kau harus menuruti semua perintahku. Disusupi ilmu hitam yang amat ganas. Siapa yang telah melakukannya? Aku tidak bisa bertahan lebih lama. Aku bisa tewas di tangannya. Tole, sudah Tole. Ah!
habislah aku kali ini. Terima kasih atas pertolonganmu, Ki. Siapakah anak muda itu tadi? Ilmu sesatnya sungguh luar biasa. Dia sebetulnya tidak sesat, Ki. Dia adalah sahabatku, Jaka Gledek. Jadi anak muda itu tadi Jaka Gledek. Benar, Ki. Tetapi entah mengapa sekarang perangainya berubah. Dia menjadi jahat, puas dan ganas. Di matanya semua orang adalah musuh yang harus dihancurkannya. Aku rasa dia terkena pengaruh ilmu hitam. Kau benar, Radiakso. Jaka Gledek kena pengaruh ilmu hitam yang menguasai pikiran serta perasaannya. Dia dalam keadaan antara sadar dan tidak. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, maka nyawanya dalam keadaan bahaya. Kalau begitu, kita harus segera menolongnya, Ki. Dalam dunia persilatan serta jagat raya ini harus cepat dihentikan sebelum semuanya menjadi terlambat. Ini baru permulaan saja, karena menurut perhitunganku akan terjadi malapetaka yang lebih dahsyat lagi. Tokoh-tokoh golongan hitam bergabung dengan makhluk jejadian ingin menguasai jagat raya ini. Bagaimana mencegah malapetaka ini, Ki? Pertama, kita harus bergabung. Kita kumpulkan tokoh-tokoh golongan putih untuk bersatu menghadapi musuh. Kedua, dan ini yang paling penting,
Kita harus dipimpin oleh seseorang. Siapa orang itu, Ki? Jaka Gledek. Tapi dia dalam keadaannya sekarang, kita tidak dapat mengandalkannya. Malah ia akan menjadi musuh nomor satu bagi kita. Lalu apa ada jalan keluarnya, Ki? Bagaimana jalan keluarnya, Ki? Memulihkan kembali Jaka Gledek seperti dirinya semula. Namun untuk melakukan hal itu, kita butuh bantuan seseorang. Hanya orang ini yang mampu memulihkan kembali Jaka Gledek dari kerasukannya. Siapa orang itu, Ki? Ibu kandungnya sendiri. Ayuni. Ya. Ya. Silakan, Nana. Terima kasih, Pak. Sepertinya keadaan sudah semakin gawat. Sungguhnya apa yang terjadi? Kabarnya 2 hari lagi tokoh-tokoh silat aliran putih akan berkumpul di Bukit Menjangan. Betul, ketua aliran Kerasakti Ki Pranomang turun gunung untuk menghadiri pertemuan itu. Juga Empu Wicaksana, ketua aliran Busur Kumala berjanji akan datang. Kita juga harus hadir. Dengan bersatu, kita akan menghadapi iblis-iblis aliran hitam yang kini merajalela membantai tokoh-tokoh persilatan. Kabarnya pula, Jaka Gledek turut membantu tokoh-tokoh aliran sesat tersebut. Ya, sungguh disesalkan. Seorang tokoh seperti Jaka Gledek turut membantu iblis-iblis tersebut. Sebenarnya jika kita dibantu Jaka Gledek, kita mudah mengalahkan para bajingan itu. Tapi, sayang sekali, sikap Jaka Gledek sekarang berubah total. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Bukit Menjangan masih jauh dari sini. Mari, jangan buang-buang waktu. Keadaan sudah semakin tidak menentu. Mari. Pak? Ya, Den. Ini uang untuk bayar makanan kami bertiga. Terima kasih, Den. Terima kasih, Pak. Pak? Ya, Nana. Mau tambah apa lagi, Nana? Tidak, sudah cukup. Tapi saya mau tanya satu hal. Di manakah letak Bukit Menjangan yang dibicarakan orang-orang tadi? Letaknya cukup jauh dari sini. Kurang lebih 1,5 hari perjalanan dengan jalan kaki. Arahnya kemana, Pak? Dari sini menuju ke utara. Terus saja sampai menembus hutan belantara. Baru Nona akan tiba di Bukit Menjangan. Ini, Pak, untuk membayar makanannya. Terima kasih, Pak. Nona, hati-hati menuju jalan ke sana. Amat berbahaya. Baik, terima kasih. Beberapa hari ini, banyak sekali orang yang pergi ke Bukit Menjangan. Kami hanya orang-orang kecil, rakyat jelata. Hanya bisa mendoakan saja. Semoga keadaan lebih aman dan tenang seperti dulu. Kita harus menemukan Ayuni secepatnya. Kalau tidak, bencana ini tidak dapat dihindarkan lagi, Ki. Benar, Adiakso. Aku dengar para tokoh dunia persilatan akan berkumpul di Bukit Menjangan untuk berunding mengatasi prahara ini. Tetapi aku mendapat firasat, tanpa bantuan Jaka Gledek, usaha para tokoh itu akan sia-sia belaka. Tunggu, Ki. Aku melihat seseorang terdampar di sungai.
Mari kita dekati Ki. Silatnya telah diserap habis. Maksud Aki, jika dia telah sadar nanti, ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya. Tetapi satu hal yang pasti, Dian tidak mempunyai ilmu silat lagi. Seluruh ilmunya telah diserap habis oleh seseorang. Jadi, dua kemungkinan yang akan terjadi itu apa, Ki? Kemungkinan pertama, Dian akan menjadi orang yang tidak waras. Gila maksud Aki? Lalu, kemungkinan yang kedua itu apa, Ki? Dia akan kehilangan seluruh ingatannya. Jadi dia tidak mengenal dirinya lagi. Dan juga, dia tidak mengenal kita lagi. Betul, Kak Yakso. Aku bersumpah akan menuntut balas kepada orang yang melakukan perbuatan keji kepada dia. Kau tahu siapa yang melakukannya, Ki? Mudah sekali kita mengetahuinya, Radiakso. Bila ada seseorang yang mempunyai ilmu silat Dian serta ilmu belut putih, berarti dialah orangnya. Kalau begitu, kita cari sekarang, Ki. Sabar, Radiakso. Kita tunggu sampai Dian siuman. Thank you.
Sekarang ikut paman latihan ya. Baik paman. Iya. Ini dia. Ya. Ikutin paman ya. Bagus Dian. Sekarang Dian harus latihan sendiri ya. Baik paman. Hari sudah larut malam. Kau tidur dulu ya. Besok pagi kita harus latihan lagi. Baik paman. Dari satu bulan, kutukan keji.
secepat kilat telah terlupakan anugerah alam beli.